Okey, sekarang aktiviti kita membuat penyambungan fiber optik kabel untuk rumah ke rumah. Biasa orang panggil apa? Unified? Unified pun boleh lah. Rumah ke rumah. Ini kerja untuk kerja-kerja untuk membuat penyambungan optik fiber kabel untuk internet rumah ke rumah. Untuk Time Telecom lah. Yes, yeah. Kawan kita tengah buat kerja ni. Ini tiang. Ini daripada tiang lah. Daripada tiang. Manhole ke tiang, tiang ke. Okey. Tiang ke DP. Oh, ke DP. Oh, ni dipanggil DP lah. Yeah. Fiber to the home lah ni. Telekom ni tak boleh guna. Ni tangan bukan telekom eh. Ini dekat JB di belakang rumah-rumah ni. Di taman ni ni. Wah, ni cara-cara mereka membuat. Ya, perkenalkan diri dulu. Siapa nama anda? Oh, saya Muhammad Nazri. Ya. Yeah. Siapa nama anda? Zamzam Al-Kazam. Zamzam Al-Kazam. Zam juga namanya. Aduh, okey. Ini dipanggil DP lah? DP. Oh, DP ni sampai naik ke atas overhead lah? Ya. Yeah. Okey. Oh, ni penyambungan lah. Fiber optik kabel. Ini mesin apa namanya ni? Ini Vitel. Japan punya mari. Japan mari. Mesin splicing lah. Splicing mesin. Oh, splicing mesin. Ya, sekarang cara-cara membuat penyambungan kabel lah ni. Fiber optik lah. Ya. Oh, nak tanya sikit bang. Kalau dah siap yang ni, baru boleh masuk ke rumah-ke rumah lah. Ya, saya. Ya. So, daripada rumah pula, tapping ke sini lah. Ya, tapping ke DP. Tapping ke DP eh. Okey. Oh. Agak merumit kan eh. Boleh buat atas kereta eh? Kenapa buat atas kereta ni bang? Kabel pendek ah. Kabel pendek eh. Salah siapa ni bang? Salah yang monitor ke lah sini. Ya ke? Salah monitor. Saya monitor kan bang? Bukan tak tahu lah siapa ni. Ini salah orang-orang yang buat kerja sebelum ni lah ni. Tak tahu spek kot. Cuci mangkuk eh. Kabelnya pendek tergantung, patutnya di bawah lagi ya. Senang buat buat sambung kan. Ini kabel terlampau pendek. So nak tanya sikit bang, ini namanya splicing mesin eh? Ya, yes, saya. So yang ni namanya apa bang? Itu cleaver. Cleaver ah. Cleaver tu apa bang? Cleaver nak potong ratanya. Potong. Diamond cutter bang. Oh, diamond cutter ah. Potong kaca ah. Tak ada duit boleh gadai. Itu pemotong kaca lah. Ya, diamond tu. Dan tu dipanggil apa tu bang? Itu stripper. Stripper zaman Jepun. Stripper zaman Jepun. Tak apa. yang penting buat kerja. Boleh buat kerja eh? Boleh. Okey. Boleh. Splicing machine. Apa? Cleaver. Stripper. Ini apa ni bang? Ini charge bateri. Charger. Mesin punya charger. Standby. Oh, nak tengok dia sambung. Macam dalam TV lah. Dia sambung sudah. Wacaya lu. 001 ada spek eh. Paling cunnya. Paling cunnya. Mana mari bang? KL mari. KL mari ya. Mari terbunyi. Ya, kita ambil jauh sikitlah. Okey, kita ambil gambar-gambar perumahan lah. Oh, ni di belakang-belakang rumah ni. Oh, inilah. Rumah-rumah yang nak masuk internet lah ni. Ni lorong-lorong lah. Lorong-lorong. Kita nyanyi sikit lah bang. Lorong-lorong. Main lorong lah. Alkohol. Ini alkohol. Alkohol penting. Alkohol ni. Piaunya. Ini dalam dia alkohol eh? Dalam ada alkohol. Agak-agak pening minum tambah pening. Boleh tambah pening. Alkohol untuk cuci eh? Okey, dia potong. Tengok dia potong. Putus terus. Putus terus. Aduh.
Okey. Sekarang putus patah dia terpaksalah. Ha. Terpaksalah buat balik eh. Buat balik. Oh, dia tarik. Oh, dia tarik. Oh, dia tarik apa coating eh? Ha, coating. Oh, dalam dia ada kaca lah. Ya, ni kaca. Oh, ni kaca. Oh, tak nampak lah bang dalam kamera. Ha. Ha, tak nampak lah. Clear, clear. Clear lah. Gambar fiber lah situ. Oh, sekarang dipotong. Cara-cara dia. Oh, potong. Oh, tak putus. Tak putus. Apa soal mata ni? Mata tumpul ni bang. Oh, ada sangkut. Ada ada barang. Sudah potong baru masuk dalam mesin. Oh, masuk dalam mesin. Ya, kat sambung. Oh. Oh dah, sekarang dia proses untuk sambung. Oh, dah sambung. Zero tu. Oh, senang aje kerja ni bang. Seronok ke bang kerja ni bang? Oh, boleh tahan lah. Kadang-kadang syukur, kadang-kadang tak syukur. Ya ke? Masyuk ke bang kerja ni bang? Kadang-kadang masyuk, kadang-kadang tak masyuk. Kadang-kadang tak masyuk bang. Aduh. Kerja jauh-jauh takkan tak masyuk bang? Itulah. Nasib badan. Payment okey ke bang? Payment liat sikit lah. Liat lah? Ha, liat sikit lah macam guna. Ayo, kalau payment liat kerja pun liat lah bang. Itulah pasal. Pasal sampai 6 bulan ni. 6 bulan. Kalau payment laju kerjanya laju ha? Kerja laju 6 hari boleh siap. Oh, hebat. Oh, kerja-kerja ni memerlukan kepakaran. Kalau tak pakar tak boleh buat kerja lah. Tonggang terbalik nanti. Yang penting payment lebat. Ah, itu yang penting. Jangan hujan lebat sudah. Kalau payment tak lebat, kerja pun tak lebat. Itulah. Oh, inilah kerja-kerja dia. Oh, setelah dia masuk tadi. Oh, itu untuk apa tu? Heat dia. Untuk heat. Kita panaskan penyambungan. Oh, macam gam ah. Untuk safety. Dia panggil apa tu bang? Sleeve ah? Ah, sleeve. Protection sleeve. Protection sleeve. Bukan sleeve ah. Sleeve, I want sleeping ya. Sleeve susah nanti, tak dah siap. Sleeve. Susah nak sebut bahasa orang putih ya bang. Kita sekolah pondok. Oh, kita tengok abang tu pula. Ya, dia memotong. Wah, abang ni ganas sikit lah. Ni buat kerja jauh datang bang daripada KL eh. Oh, dari KL. Sampai ke JB orang, eh. Orang JB tak tahu nak cakap. Orang tak nak kerja lah PKP. Paksa lah kita datang jauh-jauh. Mana ada lagi bang, dah habis ni. So, berapa tim abang buat kerja hari ni bang? Hari dua tim. Bukan tiga ke? Saya nampak tiga tadi. Ada tiga. Ada tiga lah. Ada halimunan. Halimunan. Cepat betul tu. Dia orang kata nak buat kerja habiskan cepat, nak kerja payment kena. Oh, cantik. Yang penting tu payment. Aduh ni, ada menatang ni kat sini ni. Betul lah. Kalau payment tak masuk hari ni, kita stop kerja ke apa? Kurang lah macam tu lah. Meter kena potong. Ni macam literate juga lah. Dah overload dah. Overload eh? Dah makan ke belum ni bang? Oh dah tadi, pagi. Oh pagi makan tengah hari belum eh? Kabur-kabur tengah hari terus. Berapa lama abang buat kerja ni bang? Hampir berapa tahun bang? Oh, dua abad tu. Dua abad eh? Dua abad tu apa? Ada 20 tahun bang? Oh, 25 tahun. Oh, lama lah bang. Ini abang otai betul ni. 25 tahun. 25 tahun eh? Tak kaya-kaya juga. Dia macam mana ni. So, tadi depan tu semua anak-anak murid lah eh? Nak turun lah. Turun ilmu. Turun ilmu boleh diorang lah? Boleh pencin lah lepas ni. Ambil duit asyik lah. Nak hujan lah. Nak hujan lah. So, kita pergi tengok tim lagi satu apa cerita. Sambil berjalan. Sambil berjalan. Okey bang, terima kasih. Sama-sama. Memberi maklumat. Nanti kita interview lagi. Oh, kita berjalan ke depan. Jalan di lorong. Jangan salah lorong sudah.
itulah kabel overhead dia. Kabel overhead. Oh, di sana ada lagi tim buat. Oh. Kita berjalan pergi ke satu tim. Okey, ini tiang. Oh, ini DP yang dah siap. DP-nya dah siap sambung. Belum buat test lagi. Oh, jauh juga saya nak berjalan tengok diorang. So, ini lagi satu tim. Oh, ini DP pun dah siap. Tinggal tunggu test. Ah, kita tengok situ ada satu tim berlonggok. Okey. Ya, sini ada lagi satu tim buat kerja. Oh, tengah buat DP. Dah siap. Oh, sudah siap ke? Oh. Dah siap ah? Hai, hai. Oh, berapa lama anda bekerja ni? Baru pagi. Oh, ini orang baru ah. Ini Cik Napi. Oh, kenalkan diri, nama? Nama boleh panggil kecil. Oh, kecil. Baru kerja 4 hari ya bang. Baru kerja 4 hari ya. Siapa kasih sifu anda? Saya tunjukkan. Oh, ini dia. Hai, hai, hai lah. Hai. Nama dia Cik Mat. Okey. Bagi ke. Mat tempe. Mat tempe lah. Okey, ini Cik Napi. Wow. Okey, kita tengok mereka buat kerja. Ini suasana di taman-taman. Taman-taman. Hari pun nampak mendung, hujan. Oh, ni dah nak siap lah ni eh. Oh, ni dipanggil apa, tengah buat apa tu? Coil. Coil eh? Okey, tengah coil. Dia tengok cara-cara ni ngoil. Coil. Coil. Menggulung fiber simpan dalam tray. Oh, susah nak gulung. Okey, tu peralatan dia. Okey, cukup setakat ini video kita pada hari ini. Kita jumpa di lain hari, di lain masa, di lain apa? Lokasi. Okey. Hai, hai, hai. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.